Assalamualaikum, Bang. Salam. Abang seorang je ke? Dulu ramai. Sekarang abang seorang pun boleh jaga. Bang, banyakkan doa, bang. Apa masak semua ni? Belum pukul 8. Semua dah basi. Basi, bang? Awak datang cium sendiri. Saya masak macam biasa. Sibu asam, sibu garam. Ha. Hmm. Ini, masak ayam macam ni pun dah basi. Astaghfirullahaladzim. Awak masuk tangan ke apa dalam ni? Takkanlah saya nak masuk tangan ini, bang. Saya masak macam biasa. Bukan saya tak pernah masak. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ikan patin habis. Dah bau macam bau tai. Apa benda awak buat kerja macam ni? Bang. Saya buat macam biasa, bang. Ya, udah, bang. Bang. Bang, cik. Apa dah, cik?
Bagi saya air kosong je lah. Kosong je? Ya. Okay. Makan tak? Air kosong je? Awak tak terselir dalam makan ni? Tepilah. Buat itu tak kena, buat ini tak kena. Semua serba salah dia buatnya. Awak ni entah apa benda masaknya. Tak habis lagi awak ni. Tengoklah. Banyak dah rugi. Habis kena buang. Saya dah buat yang terbaik. Terbaik, usah, terbaik. Bang. Tangan awak tu masuk dalam semua sentuh makanan apa semua. Asyik-asyik nak menyalahkan orang je. Salah apa lagi? Berbau habis semua ni. Hei, ya Allah. Tak tahulah. Kedai abang ni kena pulih, bang. Kena pulih? Pulih apanya? Kena buatan orang ni, bang. Buatan orang? Saya tak ada musuh. Benda macam ni buat panas, bang. Memang selalu yang terkena akan bergaduh macam ni. Suami isteri bergaduh. Keluarga pecah belah. Mana awak tahu? Kami tak ada musuh. Siapa nak janamkan kami? Kedai ini pun jauh daripada kedai lain. Pecah belah. Air itu, 5 sen.
nak berniaga. Nah, ambil duit ini. Tapi abang pakai ilmu jin. Dosa ni bang. Nanya kat orang. Makan benda tak elok. Aku tak kacau kau. Kau nampak ada orang sakit ke? Salah ke? Dia orang makan benda tak elok bang. Rosak iman dia orang. Lagi selalu makan. Lagi ganggu saldo dia orang. Hey. Aku dah bagi kau duit tu. Kau tak cukup lagi. Kau nak tambah. Berhentilah bang guna pelaris jin ni. Tengok lantai. Kau boleh bagi aku. Ni. Gelang ni. Kau boleh belikan aku. InsyaAllah, Tuhan akan majukan perniagaan kita. Thank you.
Okey, tak apa. Ni, share-share tau. Ya? Eh? Cikgu bagi. Terima kasih. Ha-ha. Terima kasih. Hei, jaman ni tertukar jalan tau. Salahnya kita pergi minum-minum. Tak bezalah macam ni, Cikgu Rasman. Janganlah macam tu, Cikgu. Saya kelas ni. Cikgu, pagi-pagi macam ni boleh abang hantar cikgu pergi sekolah? Eh, tak apalah, Cik Rasman. Tak, abang sebenarnya abang nak bertunang dengan cikgu, boleh? Abang serius ni? Maaflah, Cik Rasman, sebenarnya saya nak bertunang. Lagipun... Tapi saya tengok cikgu baik betul dengan anak-anak saya. Boleh saya masuk berinang? Astaghfirullahalazim. Cik Rasman, tolong jangan kacau saya macam ni, boleh tak? Cikgu. Oh!
Ya Allah, Kak Sabia. Kenapa ni? Kak, Kak. Ya Allah, Kak, 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 Kak. Kenapa ni? Mira, ya Allah, kau cakap padu cepat. Kenapa tak bawa di hospital? Kau cakap apa ya? Mengacau ni. Badan ni panas tak? Kalau baron, tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana adik aku? Ada kat atas, bang. Baik, baik. Kita berubat, bang. Adik Amor ni orang baik. Tak sayang orang. Bapa orang deki. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu ya'tikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'tikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'tikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yeah.
Malu maruah aku. Orang buat adik aku jadi gini. Keturunan aku. Buat adik aku mati macam ini. Kesian cikgu Saibya. Malu adik aku maruah jadi adik. Cikgu Salbia selalu tunggu-tunggu datang jumpa kau. Tak patut dia buat macam ni. Tak salah ke apa. Bang, saya dia tak boleh terima semua ni, bang. Saya rela putus tunang. Saya tak boleh terima benda-benda macam ni. Sabar. Benda boleh berubah. Tapi benda ni karut, bang. Saya tak boleh terima benda-benda saka macam ni. Sabar. Ini semua uji, ya? Bang, tak maaf. Adik boleh kelih. InsyaAllah dah pulih dah tu. Abang adik boleh kelih, ya? Tak payahlah kita balas, Bang Arun. Kita ambil hikmah apa yang berlaku atas perkara ini. Abang adik boleh kelih, ya? Pak. Kemaslah.
Abang, jomlah kita pergi klinik. Ya, tak payahlah klinik. Limas. Kau pergi tidur di sana lah, bilik ucu tu. Kat sini kemas lah. Sempit sangat. Aku sakit.
Assalamualaikum. Abang Ibrahim. Assalamualaikum. Abang semua dah teruk sangat. Tolonglah, Bang. Cikgu, Leo.
Aisyah. Saya nak minta tolong sangat-sangat saya sebab saya nak pergi ambil anak saya. Cuma kerja saya tinggal sikit je lagi. Semua tak sempat. Boleh tak? Boleh je Azma. Tapi awak kena tunjuklah saya. Okey. Okey. Misa je senang je. Just ikut salinan ni. Buat semua sama je. Alright. Lepas tu ni boleh tak tolong letak kat atas meja saya esok? Okey. Okey. Thank you Misa. Okey. Bye. Bye. Hai Mel. Ha, ya. Yeah. Kerja aku dah siap, Mel. Oh. Ha, ni lah. Of course, dah siap. Cek, cek dulu. Alamak, Mel. Salah ni, Mel. Salah? Ha-ha. Kalau kasi salah, kau, kau repair dulu. And then, dah siap. Kau tak kat meja aku, eh. Alright, okay. Nak balik ni. Okay. Okay. Right. Take care. Thanks. Bye. Bye. Berapa dah ni, Mel? Tak siap kerja lagi ke? Payahlah nak rajin sangat, Mel. Buat esok je. Tak apalah. Aku kena kerja settle semua hari ni. Terpulanglah, Mel. Aku nak balik dulu. Tapi nanti jangan lupa tutup semua pintu, lampu-lampu ni, aircon semua jangan lupa tutup, eh. Okey, baiklah. Okay, thank you. Bye. Bye, take care. Bye. Alhamdulillah, so far okey. InsyaAllah, saya cuba yang terbaik pun. Okey, baguslah kalau macam tu. Thank you, Wan. Okey, Melissa, mana laporan yang saya suruh kamu buat tadi? Oh, ni Puan. Teratur, kemas. Bagus, Melissa. Kamu sama buat kerja kamu. Keep it up. Okay? Terima kasih, Puan. Sama-sama. Wah, Mel. Bos puji tu. Kau senang tahu bos nak puji. Ada chance lah kau lepas ni naik pangkat. Ada-ada je lah korang ni. Tak adalah. Eh, Mel. Aku ada buat report ni tapi report tak berapa okeylah. Boleh tak kau tolong repairkan sikit je? Sikit je? Kau ni, Melissa ni ada banyak kerja lagi nak siapkan kerja aku. Nanti tak sempat pula nak siap. Tak apalah, Azma. Kerja awak pun dah siap. Mel sini, Amy. Ha, ni saya tolong siapkan, eh? Kau memang patut naik pangkatlah, Mel. Thanks, Mel. Thanks. Melissa, nanti letak kerja saya dekat atas meja. Okey? Boleh. Thank you. Okay. Okay. Thank you.
Sure. Yeah, sure. Hai Melissa, kamu tak keluar lunch ke? Kamu okey tak ni? Saya pun tak tahulah, Puan. Saya rasa macam tak sedap badan. Kerja kuat sangat ni. Saya beri kamu off hari ni. Tak apa, Puan. Saya okey. Ingat Melissa, kita ni kerja untuk hidup, bukan hidup untuk kerja. Kamu offlah hari ni. Okey tak? Baik, Puan. Saya pergi lunch dulu ya. Okey.
sabar. Terima kasih, Cuita. Makcik bertanah banyak kali dengan Dida. Tapi dia degil. Tak nak jaga kesihatan. Oh, duduk, Cuita. Sebelum balik tadi, saya dah bawa dia jumpa doktor. Doktor cakap dia tak ada apa-apa. Perlu banyak berehat. Penat agaknya, makcik. Tak tahulah apa jadi dengan mana makcik itu. Saya rasa... Rasa apa, Cuita? Tak ada apa-apa lah, makcik. Siapa kau? Kenapa kau masuk dalam tubuh perempuan ini? Lisa nak masuk tidur dulu. Awal lagi, Lisa. Nantilah dulu. Jangan tidur dulu, Lisa. Pak Osman nak tengok. Aku nak tidur! Kau yang tak faham ke? Kau macam apa tu? Kak, bawakan saya segelas air putih dan sebiji limau nipis. Sabar, Lisa. Mm-hmm.
Kita buang dia, Pak Suan. InsyaAllah, kita cubalah. Tapi segala-galanya bergantung kepada Allah. Okey kot, makcik. Okey. InsyaAllah. Okey. Marissa. Marissa. Buka pintu, nak. Marissa. Marissa. Buka pintu, nak. Marissa. Marissa. Buka pintu. Marissa, buka pintu, nak. Marissa. Kenapa ni? Jangan macam ni. Kalau misal tak nak kerja tempat tu pun tak apa. Cari tempat lain ya. Yang sudah tu sudahlah ya. Jangan fikir lagi ya. Makan, tak nak minum. Makcik pun dah tak tahu apa nak buat lagi, Abidin. Mel. Aku minta maaf, Mel. Memang aku yang buat semua ni, Mel. Hah? Engkau buat, Abidin? Kenapa? Saya buat macam ni, makcik. Sebab saya tak nak tengok Melissa rapat dengan Puan Juwita. Mel. Aku minta maaf, Mel. Kau nak buat apa kat aku, Mel? Kau buatlah, Mel. Aku tak sanggup tengok kau macam ni, Mel. Aku nak kau kuat semangat balik macam dulu, Mel. Mel, aku Melayu, Mel. Aku menyesal, Mel. Dah, nak. Dah, Mel. Lupakan. Dia orang ada buat salah, nak, ya. Maafkan dia, ya. Mel. Maafkan aku, Mel. Sunyi pejabat tak ada kau, Mel. Tolonglah, Mel. Alhamdulillah, Bidin. Nampak gayanya plan kita berjaya. Kita kan ada macam satu keluarga. Berani awak mengaku awak buat walaupun awak tak buat. Saya bangga dengan awak, Bidin. Tak apa, Puan. Janji semangat Melissa kuat balik macam dulu. Saya harap macam itulah. Jomlah, Puan. Diorang semua dah tunggu kita untuk majlis makan besar. Jom. Dah siap semua? Jom kita pergi makan. Okey, jom. Okey, jom. Thank you.
Abang Amran. Zainab datang. Abang Amran. Zainab datang ni. Abang Amran. Zainab datang. Abang Amran. Zainab datang ni. Abang Amran. Zainab datang ni. Abang Amran. Zainab datang ni. Abang Amran. Zainab datang. Abang Amran. Zainab datang. Abang Amran. Zainab ni. Cepat je. Ya Allah. Anak aku tu. Cepat je. Nak. 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 Mari kita balik, Nak. Abang Amran. Nak. Ingat Allah, Nak. Ji. Abang Amran. Saya merayu dekat Haji. Turunlah. Tolong lakukan sesuatu, Ji. Kesian dekat saya, Ji. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Nak. Nak. Ingat Allah, Nak. Nak. Abang Amran. Banyak mengucap, Nak. Pandang muka ayah ni. Astaghfirullahaladzim. Ingat Allah, Nak. Ingat Allah. Banyak mengucap, ya. Wei Amran. Kalau kau nak jantan, kau keluar. Kau tengok apa yang kau buat kepada aku ni? Keluar kau! Woi Amran! Keluarlah, woi! Keluar! Keluar, Amran! Okay. Mari ikut ayah, nah. Mari kita balik, nah. Mari kita balik. Alhamdulillah, Haji. Alhamdulillah, nah. Kita balik, nah. Terima kasih, Haji. Sokong. Malam bulan di pagar bintang, indah cahaya mata memandang. Abang Amran. Abang Amran. Abang Amran. Abang Amran. Abang Amran. Thank you.
ni abang ni. Abang ni cari ni cari air. Amran! Jahanam! Keluar! Kau dah terlalu banyak buat honor dalam kampung ni, Amran. Dah berapa ramai anak dara yang kau guna-gunakan? Ini kampung aku! Kau tu pendatang! Amin! Cari barang tu, di mana dia simpan? Aku kata keluar! Thank you.
Yalah. Kita boleh mulakan. Tuan Pengerusi, mesyuarat maklumat objektif jabatan hari ini adalah untuk menyerap kemaskini mesyuarat yang lain. Objektifnya... Maaf semua, lambat sikit. Saya nak mencari tabung hati biasa. Dah. Teruskan. Ia mengukuhkan dan meningkatkan perkhidmatan statistik serta, serta sistem penyampaian. Sistem penyampaian memenuhi keperluan penggunaan dan persekitaran yang dinamik dan mencabar. Dan juga ia meningkatkan... Okey. Memperluaskan penggunaan statistik... Apa ni? Ya Allah. Kenapa mengatai aku lagi? Allah. Hei! Ini mesti kerja kau, kan? Kau buat guna-guna, kau tabur barang dalam makanan aku. Eh, bila masa pula kau buat? Sebab kau jahat. Eh, kau cakap elok sikit belum kau lah. Itu pasal kita kena pakai pendinding. Dah. Bawa tenang semua, eh. Saya dah agak dah benda ni. Adil, masuk. Saya dah bosan sekarang ni. Saya masuk ke pejabat saya, saya terjumpa lima purut. Masuk ke bilik mesyuarat, kemian bersepah. Hah? Apa semua ni? Saya dah bosan tau. Kita kena balas balik. Maaf, bos. Saya takkan malas dan saya takkan buat. Sekurang-kurangnya, kita tahu siapa yang aniaya dia. Faham? Saya rasa orang tu ada di dalam bilik ni. Saya buat atas dasar untuk menolong. Saya nak benda ni selesai hari ini juga dan dalam bilik ni juga. Nak cuba. Saya minta maaf. Saya nak awak tarik balik sihir awak tu. Ya. Memang saya yang buat. Tapi bukan saya sihir Afida. Sihir dia tadi. Eh, apa hal pula? Sepatutnya saya yang jadi jembatan pengarah, bukannya dia. Ada feo.
zaman macam ni, korang masih gunakan lagi benda-benda khurafat ni kan? Saya dah anggap kita ni dah macam satu keluarga. Udah-udah dah tu. Tarik balik dan selesaikan ketidakpuasan hati dengan cara baik. Bos. Bos. Bos, tak apa-apa, bos. Wah, saya pun kena. Saya dah buat pada awak ni. Memang aku yang buat kau pun. Dah lama aku buat, sekarang pun nak kena. Apa yang saya dah buat? Eh, aku dengar mak aku dah lama tau. Zaman bapak aku kerja dengan kau lagi. Aku tahulah bapak aku drebar kat sini. Eh, bapak aku kemalangan, apa jabatan bagi dia? Tak ada apa. Bapa aku nak claim sok-sok pun, kau tak bagi sokongan. Kau pentingkan diri kau, jangan pentingkan pangkat kau. Saya minta maaf atas kesilapan saya. Jika ada kekurangan saya, tegur. Jangan buat saya macam ni. Aku tahu kau buat akulah. Sumpah demi Allah, bukan saya yang buat. Kalau kau tak buat aku, kau tolong selesaikan masalah aku ni. Kau balas balik orang buat aku. Sakitlah. Aduh. Kenapa ekor ni rosak ke? Panas sangat ni. Aku yang hantar pada engkau, Harul. Aku yang hantar. Kau ugut aku nak beritahu bini aku yang aku ada hubungan dengan Hafidah.
kogot aku. Aku yang hantar. Aku yang hantar. Petang ni segala rahsia dah terjawab. Saya sedih kerana kita masih lagi gunakan benda-benda yang khurafat untuk selesaikan dunia ini. Pasal kita kena pakai pendinding. Maaf ya semua, kita ada keracunan makanan. So saya nak tanya kat sini, siapa yang makan nasi kerabu majlis pagi tadi? Ada kes keracunan makanan. So saya nak tanya kat sini, siapa yang ada makan nasi kerabu majlis pagi tadi? Oh, nasi kerabu. Nasib baik saya tak datang majlis pagi tadi sebab ambil pokok anak saya. Nasib baik, nasib baik. Nasib baik hanya saya pusat ganti. Nasib baik.